Lagi kes kematian demam denggi di Terengganu. Seorang lelaki dewasa dari daerah Kuala Terengganu meninggal dunia, menjadikan jumlah kematian ke-12 bagi kes itu tahun ini. Mangsa berusia 67 tahun dari Kampung Tok Adis, Kuala Ibai, disahkan meninggal dunia kerana demam denggi berdarah Jumaat minggu lepas. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Datuk Muhammad Fahmi Yusof dalam satu sidang media di Kuala Nerus. Sebelum itu, mangsa dirawat di hospital sejak 27 Mac lalu kerana demam denggi biasa, tetapi dipindahkan ke unit rawatan rapi ICU berikutan keadaannya yang semakin kritikal. Meski terkejut dengan apa yang berlaku, namun kerajaan negeri akan tetap komited membanteras penularannya dengan menangani masalah nyamuk Aedes di seluruh negeri itu. Berita yang menduka citakan kerana saya ingat kes denggi ini telah berakhir. Kerana kita tengok penurunan yang mendadak sejak daripada awal tahun sehingga ke awal Mac yang lalu, penurunan kes denggi telah turun sebanyak 34%. Tetapi semalam kita dapat berita bahawa ada kematian. Kes kematian denggi terakhir di Terengganu pada 29 Februari lalu melibatkan seorang pesakit berusia 43 tahun dari Dungun. Sepanjang tahun lalu sahaja, lebih 1,160 kes denggi dilaporkan di seluruh Terengganu berbanding 408 kes dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Tahun lalu meningkat 234% dengan 11 kematian.